Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada seluruh teman-teman di Indonesia, pada ibu-ibu, bapak-bapak, dan seluruh satu hobi ya. Salam satu hobi, salam pengangguran. Semoga hari ini teman-teman semua ya di dalam keadaan sehat walafiat, kemudian berlimpah ruah rezeki dan keberkahan hidup ya, dunia dan akhirat. Hari ini hari Minggu ya. Minggu atau Sabtu ya, aku lupa. Bersamaan dengan malam takbiran ya. Mungkin teman-teman ada yang udah lebaran juga ya, karena wukuf Arafahnya kemarin. Jadi bersamaan dengan malam takbiran, jadi sekarang juga sekitar jam 10:30 malam ya. Terkait apa ya? Terkait aku masih memfollow Anggur Transfigurasi yang dipangkas kemarin, teman-teman ya. Aku masih penasaran dan memang sedang aku follow juga dengan pemilik Anggur Transfigurasi itu ya, Pak Rizkon. Jadi ternyata Anggur Transfigurasi itu pernah kebanjiran gitu. Jadi perumahan Pak Rizkon itu memang rawan banjir ya. Itu pernah mati katanya, pohonnya mati terus numbuh lagi. Sementara Pak Rizkon tuh nggak tahu bahwa batang rustok atau batang impornya yang numbuh gitu. Makanya ketika aku pangkas kemarin, kok nih daun kecil-kecil, apa aku pikir sakit gitu kan ya, kondisinya tuh nggak ideal banget gitu. Tapi nggak apa-apa, sengaja aku pangkas, kemudian aku kasih kohe kambing yang banyak gitu ya, agar nitrogennya dapat dapat kalori nitrogen dari unsur organik yang banyak ya, ereh, dengan harapan tumbuh tunas baru yang menyerupai bentuk aslinya. Kalau dia memang transfigurasi, berarti kan daunnya lebar gitu. Sementara aku belum bisa memfollow pohonnya ya, karena belum sempat kesana. Sepertinya sih itu yang numbuh itu batang rustoknya ya, kayaknya itu daun, sepertinya kalau aku lihat sih dari yellow beji ya, batang yellow beji yang numbuh gitu ya teman-teman, karena dia kecil-kecil. Karena penampakan yellow beji aku pernah lihat kondisinya seperti itu ya. Nah, jadi Pak Rizkon pemilik Transfigurasi ini ya, tadi siang japri ya, ternyata beliau belum memahami ya, berbagai macam varian ya, karakternya seperti apa, kemudian pentajukan juga seperti apa gitu ya, belum paham. Nah, beliau itu sedang tumbuh, kalau di dalam bahasa Arab namanya giroh ya. Jadi beliau itu sedang tumbuh semangat, sangat semangat untuk pengangguran gitu. Sampai dia ngejabri aku terus ya. Aku bilang, aduh belum sempet kesana gitu kan. Akhirnya jadi salah satu yang dia inginkan adalah selfie di buah anggur gitu kan. Idaman, biasa idaman keluarga ya. Adik, ada ayah, ibu, anak gitu kan, selfie di buah anggurnya gitu kan. Oh ya udah mudah-mudahan pohon anggurnya berbuah deh bang gitu kan ya. Ternyata dia pengen banget ke rumah gitu ya, pengen banget ke rumah aku. Ya udah, pikir si
situasinya sebenarnya agak susah ya, karena memang waktunya sangat sempit. Tapi aku paksain karena Pak Rizkon pengen banget datang ke rumah gitu ya. Ya udah, beliau juga nggak pernah ke rumah aku ya, teman-teman. Pak Rizkon pemilik Anggur Transfigurasi ini, dan beliau juga nggak tahu bahwa di rumah aku juga sedang berbuah beberapa varian ya, hanya dari tunas air, tanpa pupuk generatif, tanpa MKP, tanpa boron, tanpa KNO3 putih ya, tanpa stres air, tanpa SPAP, hanya potes pucuk. Akhirnya insya Allah muncul beberapa klaster gitu ya. Akhirnya Pak Rizkon datanglah ke rumah. Nah, begitu datang ke rumah, kan habis maghrib ya teman-teman, datang habis maghrib, jadi dia langsung kaget karena ada pengangguran juga ternyata ya, di tetangganya itu ada pengangguran juga, senior juga gitu ya. Di rumahnya itu ada beberapa planter bag, varian-varian, aku gak tahu ya varian-varian apa gitu ya, kurang lebih ada 15 atau 20 varian gitu. Itu gak ada yang berbuah katanya. Gak ada yang berbuah gitu kan, qadarullah ya. Nah, pas dia ke rumah aku, ya dilalahnya ya, pada saat sekarang ini kan Jupiter sedang aku sisain tuh ya, satu cabang tersier. Nah, satu tarbang tersier itu ya, dari video-video aku sebelumnya teman-teman kan bisa lihat ya, itu satu cabang tersier kurang lebih ada 20 atau 30 cluster ya, yang sekarang udah jadi berry. Sementara tajuk-tajuk tersier yang lain aku pondasan pruning atau aku pangkas, ya sedang muncul tunas, walau alam ya. Mudah-mudahan sih bawa brokoli yang sempurna, mudah-mudahan. Kalau enggak ya kita rapiin tajuk. Dan Jupiter Ukraina yang sedang bermekaran ya berinya, dan taldun. Nah, aku juga nanti sharing kepada teman-teman mereview taldun yang buahnya itu hasil dari bunga PHP gitu ya teman-teman. Bunga PHP seperti apa sih kalau dijadiin buah gitu kan, nanti aku sharing kepada teman-teman gitu. Nah, kemudian juga pas Pak Rizkon ke rumah, aku kasih lihat beliau bahwa ini ada anggur transfigurasi yang aku tanam 2 bulan yang lalu ya teman-teman. Kalau ngikutin konten aku ya, video-video aku, ada ya satu lubang tanam ada 3 varian. Nah, diantaranya itu ada anggur transfigurasi, itu 2 bulan usianya, itu bawa buah berbunga teman-teman. Ada satu klaster, biarin aku hidupin aja, gak apa-apa aku hidupin aja, udah aku kasih GA3 satu kali ya, untuk ngecek validitas juga ya, benar-benar transfigurasi gitu ya. Itu berbuah teman-teman, baru 2 bulan. Bahkan primernya itu kan aku lihat sih kurang ideal ya, karena kan kena hujan terus. Terus kemudian daun-daunnya enggak ada ya, botak. Tapi primernya itu segede kelingking, teman-teman. Segede kelingking kalau aku ukur ya, kelingking gitu. Tapi dia berbuah alhamdulillah. Hasil potes pucuk dan dari tunas air saja. Nanti aku review kepada teman-teman semua. Nah, akhirnya Pak Rizkon ke rumah lah tuh. Ke rumah, akhirnya kaget dia. Akhirnya, ya alhamdulillah. Maksudnya, ngelihat beberapa varian, akhirnya dia pengen selfie lah gitu ya. Di anggur gitu. Nah, ini jadi aku ingin sharing kepada teman-teman. Bukan anggur transfigurasinya, bukan ya. Insya Allah nanti 2 atau 3 hari aku sharing kepada teman-teman anggur transfigurasinya Pak Rizkon, seperti apa sih dia tumbuh tunas bawa brokoli apa tidak. Nah, jadi kelanjutan video ini adalah video yang aku syuting, tapi bentuknya potret ya, karena video shot teman-teman, bentuknya potret yang abis maghrib tadi barusan teman-teman. Jadi Pak Rizkon minta didokumentasikan, kemudian mungkin untuk apa istri dan anak-anaknya mungkin ya, biar semangat, karena memang beliau lagi semangat banget nanam anggur gitu kan. Oke ya teman-teman, mohon maaf kalau misalkan terlalu lama
selamat Idul Adha ya. Semoga saudara-saudara kita yang berhaji semoga mabrur, selamat berangkat sampai dengan pulang ya. Teman-teman juga yang berpuasa, semoga Allah menerima amal ibadah teman-teman semua ya. Oke, jadi lihat ya video yang aku syuting pada saat Pak Rizwan ke rumah tadi maghrib ya, maghrib barusan banget gitu ya. Oke, kita gas. Jupiter ya bang, masya Allah tuh bang. Dipegang bang. Gak nyampe bang. Jupiter nih bang, Jupiter Ukraina ya. Cakep deh. Oke, oke. Kemari bang, kemari bang. Nah ini bang. Wes mantep. Cakep bang. Pegang bang, pegang. Cakep kan? Ini gede bang. Gede bener tuh.